Sandi yang tergabung dalam teman Sandi dengan ibu suara mereka. Oke, boleh kita mulai ya suaranya ya. Pengen dengar dia ya kita. Oke, boleh kita mulai sama-sama ya. Teman. Dan berbicara soal produktif. Tiga. Rangkul. Situasi pandemi COVID-19 saat ini, yaitu di Sulawesi Selatan, terbuka tanpa alasan. Melalui kafe beliau, yaitu ya. Tadi kita tahu ya, ada alasan yang ya, semoga apa yang diberikan ini bermanfaat buat kedua kita. Diberikan langsung oleh tim ya. Mas Sandi. Selanjutnya, ini kepada adik kita. Ya. Baik, karena di sini kami mendukung Bapak Sandiaga Uno, di mana Bapak Sandiaga Uno ini memiliki track record yang positif, baik itu sebagai seorang birokrat maupun sebagai seorang pengusaha seperti itu. Di mana sebagai seorang birokrat ini Bapak Sandiaga Uno mampu menjalankan visi dari Bapak Presiden Joko Widodo, di mana ditugaskan untuk membangun ekonomi kreatif sebagai salah satu bidang pendukung pembangunan nasional seperti itu. Oh ya, tentu pasti. Saat ini kan kita sudah ada 18 provinsi dan pasti kita akan terus meluaskan jaringannya sampai dengan 34 provinsi seperti itu.